Hai Army, selamat datang di Ina Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai BTS yang hadiri pembukaan Korean Room di Demat bersama Ibu Negara dan Menteri Kebudayaan Republik Korea. Selain BTS sebagai utusan khusus presiden untuk berpidato di UNGA 2021, ternyata BTS bersama Ibu Negara Korea Selatan yaitu Kim Jong-suk mengunjungi Galeri Seni Korea di Met hari ini. The Blue House menjelaskan bahwa Galeri Seni Korea dibuka pada tahun 1998 adalah tempat di mana budaya dan seni Korea diperkenalkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Tak hanya itu, leader BTS yaitu RM juga diberi kesempatan untuk melakukan pidato di depan dan dia mengatakan, "Sangat berarti mengunjungi Galeri Seni Korea di museum di New York, kota yang ingin dikunjungi orang-orang di seluruh dunia. Karena aku seorang pecinta seni, aku lebih senang mengunjunginya. K-culture, K-pop, K-drama, K-movies adalah sudah terkenal, tapi masih banyak artis Korea yang belum dikenal." RM juga melanjutkan, sebagai utusan khusus untuk generasi dan budaya masa depan akan bekerja keras untuk menyebarkan kebesaran budaya Korea dengan rasa tanggung jawab. Banyak karya seni yang aku suka secara pribadi di Met, aku ingin datang ke sini lagi sebagai Kim Namjoon. Untuk informasi tambahan, Met Museum ini adalah tempat yang sama di mana Met Gala 2021 diadakan dan di sini BTS datang bersama Ibu Negara Korea Selatan.